gegerkan warga. Suroso, pria paruh baya, berusia 57 tahun, warga dusun Seneposari, Desa Barurejo, Kecamatan Silitagung, Banyuwangi. Sudah sebulan lamanya ia tidur di atas pohon kelapa. Hal ini membuat heboh warga sekitarnya. Keberadaannya pertama ditemukan Dugel, warga Pesanggerahan Kecamatan Sanggar Banyuwangi sedang mencari janin. Melihat orang tertidur pulas di atas pohon kelapa, Dugel memanggil warga sekitarnya dan kepolisian setempat untuk membujuknya turun. Menurut pengakuan Suroso, ia diungsikan oleh istrinya lantaran diisukan menyukai tetangganya. Alhamdulillah. Dikasih minum. Kasih minum. Oke. Okay. Yes, alhamdulillah. Oke. Okay. Okay. Apa? Mimpi apa, Pak? Masih bawa orang. Enggak tahu ya. Oke. Okay. Sini. Sini apa di dalamnya? Dari Banyuwangi Teguh melaporkan.